Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, jilid yang pertama, di dalam bab umurun tukhalifu fihal mar'atul rajul, perkara-perkara perbezaan antara laki-laki dan perempuan dalam solat. Jadi ada beberapa tempat orang perempuan tak boleh sama dengan laki-laki dalam solat ini. Yusannu lil mar'ati, perempuan disunatkan berbeza dengan lelaki dalam lima perkara. Dalam lima perkara, sunat kita bezakan laki-laki dengan perempuan. Yang pertama, menghimpunkan ataupun merapatkan sebahagian anggota dengan yang lain ketika sujud. Jadi orang laki-laki dia panggil buka sayap. Buka kita punya lengan kita tu jauh daripada wusuk. Bagi orang perempuan, iaitulah dengan merapatkan kedua siku kepada dua rusuk ketika sujud dan merapatkan perut dengan kedua paha. Dia kena jelep, orang panggil, orang lelaki kata jelepek sikit duduk. Orang lelaki kena akak. Keadaan ini berbeza dengan lelaki yang disunatkan supaya merenggangkan kedua sikunya dari dua rusuk dan mengangkat perutnya dari kedua pahanya. Orang lelaki kena renggang. Jangan duduk main jelepak gitu kan. Perempuan kena rapat. Manakah dalil? Dalil mazhab Syafi'i yang meletakkan sunat perbezaan ini. Dalil dianya hadis riwayat Al-Baihaqi, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjalan di kawasan dua orang perempuan yang sedang solat. Jadi Nabi kita lalu, ada orang perempuan sedang solat. Faqal, in sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajul. Apabila kamu berdua sujud, maka himpunkan, yakni rapatkan setengah daging anggota ke bumi. Sesungguhnya perempuan dalam masalah tersebut, masalah solat ini, tidak sama dengan lelaki. Jadi isu yang pertama ini berlaku sedikit perbincangan para ulama. Jadi dalam fiqh Syafi'i kata, menurut mazhab Syafi'i, kita kena bezakan. Orang perempuan rapatkan dia punya siku dia ke tubuh dia. Dan sebahagian ulama kata tak, sama je laki-laki dengan perempuan dalam bab salat. Ambil daripada hadis Nabi kata, wasallu kama raaitumuni usalli. Baik, timbul lagi soalan. Ni hadis ada ni? Hadis dalam kitab kita ni, hadis riwayat Al-Baihaqi ni kata apa? Hadis ini kata di imam hadis seperti Al-Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa jalan riwayat hadis ini, kedua-dua riwayat itu dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi adalah lemah kerana ada perawi yang digelar matruk. Mana perawi ini, bila matruk mana hadis dia tu tidak sahih. Tetapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Al-Marasil. Mana Marasil ini secara mursal. Kata di Imam kata tadi, dia kata wayani min hadisaini mausulaini, dua hadis yang bersambung tadi, zakarahumal baihaqu fi sunanihi wa da'afahuma li'anna fi kulli minhuma matrukan. Sebab Imam Baihaqi kata hadis itu tak sahih kerana dua-duanya, dua jalur riwayat itu semua tak ada rawi yang matruk,
matruk ni, mana dalam ilmu hadis tu riwayat dia tak boleh diterima. Cuma Imam Syafi'i kata apa? Warrajul wal mar'atu fi dzikri sawa. Laki-laki dan wanita dalam bab zikir sama ya. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal ala sama. Wa fi ghairi hadhi riwayat fi shalah wa dzikri sawa. Walakinni amurha bil istitari fi ruku'i was sujud bi an tadumma ba'daha ila ba'din. Tetapi aku, kata Imam Syafi'i, mengarahkan wanita untuk lebih menutup tubuh badan mereka di dalam rukuk dan sujud, iaitulah dengan menggabungkan sebahagian anggota kepada sebahagian yang lain. Sebab apa? Sebab Allah SWT telah mengarahkan para wanita ini supaya beristitar, lebih sembunyikan diri dia daripada orang laki-laki. Maka hasil daripada ini para ulama dalam mazhab Syafi'i menetapkan agar perlakuan kaum wanita dalam solat dibezakan dengan kaum lelaki demi menjaga anggota badan daripada terlihat dan terbentuk melalui pakaian mereka sendiri. Jadi kalau dia buat macam laki-laki juga tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab hadis yang sebut tadi, iaitu sebagaimana dikondem oleh Imam Ibn Hajar dan lain-lain, hadis ni hanya tidak sahih. Jadi kita kata perbezaan, sebab tu Hana bawa hadis ni untuk apa? Supaya kita dapat tengok kalau ada orang buat macam tu macam mana. Jawabnya tidak menjadi kesalahan insya-Allah. Cuma zaman kita hari ni kak, masya-Allah, dalam solat agak duduk tipu. Lepas maya dia pakai seluar lagi duduk melopak. Karaoke pula dia panggil apa ni? Ni hok pagi-pagi duduk main keliling taman ni apa benda? Jogging. Time jogging itu tak mikir pula ke hadis suruh istitar ni. Waktu nak solat je istitar. Kita kata itu telah satu kepincangan dalam kehidupan. Jadi waktu solat sopan duduk, tipu molek. Waktu lepas solat dia duduk melompat di tengah padang. Ramai-ramai pula tu. Nah, ada cikgu sorang pasang muzik situ. Jadi ini satu kepincangan yang berlaku kepada kita. Sama juga dalam bab solat. Waktu nak pergi masjid cari hadis lalu, cari hadis. Cari hadis. Orang perempuan ni lebih afdal solat di rumah. Waktu dia pergi pasar pagi, pasar malam, tak tanya pula ada hadis ke tak. Jadi kita kata ini satu kebincangan berlaku, pergi masjid lah lebih baik bagi orang perempuan, tak usah duduk banyak orang panggil, banyak masalah sangat. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda itu, perbezaan yang kedua iaitulah perempuan hendaklah merendahkan suaranya di khalayak lelaki yang bukan mahram. Jadi kalau dia solat tempat ada orang lain, maka dia kena rendahkan bacaan. Oleh itu dia tidak boleh menyaringkan bacaan dalam solat yang dibaca dengan nyaring, kerana dibimbangi berlakunya fitnah. Jadi Allah Taala larang dalam Quran, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Dan janganlah kamu bercakap dengan lemah lembut. Jadi kalau bercakap dengan orang agak buat suara manja selalu, tak boleh. Cakap biasa ya. Tak payahlah kasar-kasar suara, tapi orang panggil cakap biasa. Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, orang yang fasik, yang tidak warak, duduk minat pula ke si perempuan ni. Sedap dia bercakap. Jadi ini punya mainan syaitan masuk dalam hati orang dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Ini menunjukkan bahawa suara perempuan itu kadang-kadang boleh membangkitkan fitnah. Oleh itu dia dituntut supaya merendahkan suara ketika di khalayak lelaki yang bukan mahramnya. Jadi dalam solat ni Allah Ta'ala perintahkan, dalam kitab fiqh kita ni perintahkan supaya orang perempuan rendahkan suara dia. Tapi kita dalam solat rendah suara, waktu naik pentas musabakah, merah muka-muka. Ini pasal itulah bila ada arahan-arahan supaya wanita ni tidak menyertai benda ni, kerana ni kalau kita nak kata suara perempuan aurat ke tidak, jadi masalahnya aurat ke tidak aurat. Tapi dalam masalah kalaulah Allah Ta'ala suruh rendahkan suara bila bercakap, bagaimana kalau kita duduk atas pentas dengan suara yang dengan lagu yang kita buat, memang nak suruh sedap orang dengar ke? Ada orang lagu nak suruh tak sedap, tak semasuk musabakah lah gitu kan. Jadi ini dipanggil perbincangan. Ini berbeza dengan lelaki. Lelaki disunatkan membaca dengan kuat nyaring ketika solat pada solat yang dibaca secara jahri. Jadi beza. Kalau orang perempuan dia kena suara rendah, laki-laki suara kuat. Itu perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga,
apabila berlaku sesuatu kepada seseorang perempuan ketika solat dan dia ingin menyedarkan, memberitahu seseorang di sekelilingnya bagi sesuatu perkara. Ha, jadi contohnya dalam solat ni ada masalah, imam tak betul ke, terlupa ke, ataupun apa isyarat yang kita nak buat, macam mana, macam mana kita nak kata, maka dia adalah menepuk dengan memukul tapak belakang tapak tangan kirinya menggunakan tangan kanannya. Jangan tepuk gini. Kalau gini tepuk happy suka. Tepuk gini. Tampak dengan belakang. Gitu. Bunyi tak layak tak kuat. Kalau gini suka. Tak. Mana kalau dengar orang perempuan pak tu, maknanya kita kena perhati ada benda salah dalam solat kita tu. Jadi orang perempuan kalau nak menegur dalam solat dia, dia tepuk tangan belakang. Manakala bagi lelaki apabila berlaku sesuatu dalam solat, dia disunatkan bertasbih dengan suara yang tinggi, bukan dengan niat tambih. Bukan dia niat nak suruh ingat, tapi dia bertasbih ya. Subhanallah. Tapi kuatlah suara. Kadang-kadang orang ni dia yakin tak yakin. Subhanallah. Oh ya bunyi. Nah, nak kuat apa dia sendiri, tak apa yakin juga. Dia duduk tunggu kawan sebelah respon. Subhanallah juga, barulah regah sikit. Jadi kalau kita tengok imam memang salah, kita yakin dia salah, menjadi kewajipan kepada makmum menegur iman. Kena tegur, subhanallah. Itu bahasa solat. Orang perempuan dia tak ada subhanallah, dia tepuk tangan. Ini perbezaan yang ketiga. Ini berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata pun, man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Fa innahu iza sabbaha iltafat ilaih, ultufita ilaih, wa innamat tasfiqu lin nisa. Sesiapa yang merasa ragu terhadap suatu perkara yang perlu diingatkan ketika salat, maka hendaklah dia bertasbih. Kerana sungguhnya apabila dia bertasbih, perkara yang diragukan itu akan diberikan perhatian. Jadi orang pun perhati tengok. Manakala menepuk tangan hanyalah bagi golongan perempuan, iaitulah dengan memukul belakang tapak tangan kiri dengan tapak tangan kanan. Jadi kanan pukul atas belakang tangan kiri. Ini dia panggil perbezaan yang ketiga. Perbezaan yang keempat, jami'u badanil mar'ati auratun ma'ada wajha wa kaffaiha. Seluruh badan perempuan adalah aurat. Semua sekali aurat belaka. Kecuali muka dan kedua tapak tangannya. Jadi dalam solat kita ni boleh buka muka dengan tangan. Tangan dia sampai sini, sampai ke pergelangan tangan ni. Sebab itu orang perempuan yang pakai baju, kalau pakai telekor tu dia tutup semua. Tapi kalau pakai baju biasa, dia kena pakai setongan. Kena setongan. Pakai stoki tangan ni bau, supaya kalau dia pakai baju gini mungkin waktu dia akad takbir baju ni turun, maka nampak dia punya lebih daripada hak yang dibenarkan. Jadi dia pakai setongan, selamat. Tak perlu bawa kain telekung, anak kanwa tak payah, cukup dah kita buka muka dengan tangan. Hak lain tu apa ni, belah bawah pakai stoki, habis cerita. Jadi orang perempuan ini tengok seluruh anggota dia aurat kecuali muka dan kedua tapak tangannya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh firman Allah Taala, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah mereka itu, perempuan-perempuan itu, menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang zahir daripadanya. Apa yang zahir saja. Jadi apa ni makna yang zahir? Yang masyhur di sisi jumhur, jumhur maknanya majoriti ulama, yang dimaksudkan dengan perhiasan ialah anggota-anggotanya. Yang dimaksudkan dengan apa yang zahir daripadanya ialah muka dan dua tapak tangan, termasuklah belakang tangan ni. Setengah orang ni kata tapak tangan yang boleh buka sini, belakang lah. Takkan kita nak iru buat taruh tangan buka sini lah, mana sakat ni. Sebab tu dia guna tapak tangan, dia takut kita melarak sini. Sebab ada juga tafsir tangan sampai ke siku. Nah, jadi tangan itu maksud apa? Pergelangan tangan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan daripada Ummu Salamah bahawa dia telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alayha izarun? Qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti zuhur qadamayha. Ummu Salamah tanya, adakah seorang perempuan itu boleh bersolat dalam keadaan memakai baju dan tudung kepala tetapi tidak memakai kain sarung? Maksudnya macam kita pakai jubah gitulah. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jika pakaiannya, yakni baju itu panjang, labuh hingga menutup zahir bahagian atas dan kedua kakinya. Jadi kaki dia juga kena tutup. Kalau kita rasa suka susah nak pakai baju, kita pakai stocking. Stocking tutup. Nah, itu salah masalah kita. Jelaslah di sini bahawa apabila pakaian itu menutup zahir, yakni bahagian atas, kedua kakinya ketika berdiri dan rukuk, ia pasti akan tertutup ketika sujud dan juga menutup tapak kakinya disebabkan berhimpunnya, rapatnya setengah anggota dengan setengah yang lain ketika sujud. Ketika sujud. Lihat perbahasan tentang syarat-syarat sah salat. Jadi kita ada perbahasan dah baru ni. Nak sebut di sininya aurat. Jadi dalam fiqh mazhab Syafi'i, aurat wanita dalam solat dia boleh buka muka dengan dua tangan. Aurat wanita dalam luar solat sekat mana? Dalam fiqh Syafi'i kata ada yang mengatakan semua termasuk muka dengan tangan. Oh ni kalau kita bawa pendapat mazhab Syafi'i ni ramai orang tak sejadi mazhab Syafi'i. Ah mazhab lain lagi tu. Mana boleh pakai purdah kan? Jadi ada juga sebahagian ulama mengatakan boleh buka sekat muka dengan tangannya. Cuma yang kita rasa perlu para muslimin yang ada isteri dan ada anak-anak perempuan dan juga para muslimah sendiri sebagai isteri dan juga sebagai ibu, ambil perhatian. Kita ni kadang-kadang comel dah dengan pakai stokingnya, dengan pakai baju kurungnya, tapi masalah bila sampai ke lengan. Hak ni banyak orang fail. Siapa situ? Sekali nak akak bagi habis paksiku nampak. Jadi kena perhati. Sama ada lengan dia tu ada kancing, ada kemah sini, ataupun dia pakai stongan untuk nak menyelesaikan masalah tadi. Ada setengah orang kata, oh Allah lah, bukannya comel pun dia tu. Bukan soal comel huduh. Soalnya syariat yang menetapkan itu aurat. Itu aurat. Jadi kita tak boleh nak kata, kalau nak kata orang comel huduh, orang yang comel ya, lawa je kena tutup. Siapa dia? Siapa dia kata? Siapa dia boleh buat ukuran? Orang ni comel ke tak comel? Siapa boleh hukum? Kita kata tak comel, orang lain, oh tak mudah lagi. Semangat duk gila nak kawal tu. Betul tak? Oh, tak ni main. Tak boleh nak buat ukuran. Pasal itulah kata orang, cita rasa manusia tak sama, sebab itulah kain di kedai laku. Buat marilah warna kelabu ke, warna merah ke, warna apa, laku habis. Kita tak suka, orang lain suka. Maka di sini, itu perbahasan dari sudut aurat. Jadi bab aurat ni setengah ulama kita ni dia sentuh di sini. Dalam bab solat dia masukkan perbincangan tentang aurat. Ada sebahagian ulama fiqh dia letak di tempat lain, dalam bab jual beli, dalam bab at-tadawi, berubat, macam-macam tempat. Jadi setengahnya kita masuklah. Jadi dia sebut di sini, kita letak di sini. Manakala aurat lelaki adalah di antara pusat dengan lutut. Pusat dengan lututnya aurat laki-laki, di mana jika dia solat dalam keadaan hanya menutup antara pusat dengan lutut, maka sah solat dia. Adakah jenis seluar pendek yang pakai setakat betis? Pakai seluar tu mana agak kita esok pakai seluar tu mari masjid mana? Lari habis orang dia tu ni mazhab mana pula mari. Fiqh kata lulus, tapi adab tidak kena. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Allah kata ambillah perhiasan kamu bila pergi ke masjid. Pakaian yang cantik yang jalannya lawa. Baju kita ada, comel, jubah kita ada, macam-macam baju kita ada. Baju Melayu ada, baju India ada, baju gapo lagi ada. Semua kita ada. Jadi kenapa waktu nak pergi pejabat ya pakai, nak pergi ke pasar pakai, waktu nak pergi ke masjid tulik pakai, orang panggil kadang-kadang tak sesuai dengan kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam sudut fiqh ada. Untuk siapa ni, tuan-tuan? Untuk orang yang emergency. Emergency, kita kata contohnya, kita kena banjir. Nasallallahu alaihi wasallam, kita minta selamat.
waktu kita terjun lari rumah tu, tinggal seluar pendek tu ada. Masuk waktu solat, saya tak boleh solat, seluar pendek lah, seluar kita tutup sampai ke lutut dah. Tutup. Ha, Allahu akbar, sakat tu. Itu kemampuan yang kita ada. Tapi kalau senang-senang lagu ni baju banyak tiba-tiba pakai seluar pendek mari masjid ambak kelik. Gitu pakai seluar tu, khuduzina takum indakal indakul masjidin. Jangan dua benda pelik. Nah, tapi kalau kita tengok orang Arab pakai sungguh lagu ni. Ha, tengok ni. Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi meriwayatkan secara marfu', mana marfu' itu diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fauqa rukbataini minal aurati wa ma asfala minas surrati minal aurah. Apa yang di atas lutut adalah aurat dan apa yang di bawah pusat juga adalah aurat. Jadi hadis ini adalah perbincangan para ulama, maknanya naknya di antara pusat dengan lutut. Dua-dua kena tutup, lutut dengan pusat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, Jabir salat dengan memakai satu pakaian baju, dan dia menyatakan dia pakai satu pakaian fi thawbin wahidin. Wa fi riwayatin dan dia menyatakan raaitun nabi sallallahu alaihi wasallam fi salla fi thawbin wahidin, aku melihat Rasulullah salat sembahyang dengan satu baju je, satu pakaian je. Mana satu lakaian dia beli gitu. Dalam riwayat lain, Jabir telah bersolat dengan memakai satu kain yang diikat dari arah tengkuknya. Orang Arab dulu dia ada kain satu helai. Macam-macam dah, dia ikat kain ini di tengkuk sampai ke bawah. Macam selimut gitu. Macam orang pakai guni. Pakai guni apa? Pakai guni lah gitu. Itu dia panggil dalam istilah dia. Kebiasaannya kalimah kain, izar, ialah adalah dibermaksud pakaian yang menutup pertengahan badan, iaitu di antara pusat dan lutut, dan kawasan yang berhampiran dengannya. Jadi ya, dalam kitab kita ni maksudnya sah solat kalau kita sudah tutup apa dia, lutut dengan pusat. Pakai kain itu lah bagi masjid sah. Tapi menyalahi peraturan adab, peraturan adab. Yang kelima, jadi perbezaan yang keempat tadi apa? Dari sudut pakaian. Orang perempuan dia boleh buka muka dengan tangan saja, orang laki-laki boleh buka semua lain daripada pusat dan lutut. Yang kelima, perempuan disunatkan iqamat tetapi tidak disunatkan azan. Jadi orang perempuan contohnya tak ada orang laki-laki. Kumpulnya dia ya. Dalam kelab dia ke, dalam surau ke, dalam setengah orang perempuan dia berkumpul di balasah kita kata, di surau, di musalla hari Jumaat. Dia tak pergi sembahyang Jumaat kan? Jadi dia nak sembahyang sama-sama dia macam mana? Maka dia hanya iqamat, tidak disunatkan azan. Azan tak sunat. Walau bagaimanapun, sekiranya dia melakukan azan dengan suara perlahan, tak usah guna mikrofon, tak payah guna speaker, dia azan sama-sama dia ya, maka tidak makruh. Jadi boleh orang perempuan melaungkan azan tetapi secara perlahan. Jika diangkat suaranya ketika azan, maka ianya makruh dan menjadi haram sekiranya dibimbangi berlaku fitnah. Jadi fitnah ni maknanya orang laki-laki ni tak boleh duduk dengar suara perempuan ni sedap sangat, itu dia panggil menimbulkan fitnah. Perkara ini berlainan dengan lelaki, sebagaimana yang telah anda ketahui bahawa azan adalah disunatkan kepada lelaki ketika menunaikan sembahyang fardu. Bila nak sembahyang fardu, sunat bagi orang laki-laki azan dan iqamat. Bagi orang perempuan sunat iqamat saja, tidak azan. Jadi kalau dia azan juga dengan suara perlahan, tidak makruh. Ini dalam fiqh kita mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, tanda satu lagi. Satu lagi, ni yang keenam, tulis. Yang keenam ni ana ambil dalam kitab Al-Majmu' lin Nawawi dan juga kitab Mughni Al-Muhtaj. Mughni Al-Muhtaj. Perbezaan yang keenam, orang laki-laki kalau jadi imam duduk mana? Ha? Duduk depan. Okay, macam kita hari ni.
imam depan sekali. Tapi bagi orang perempuan tidak. Dengar ni muslimat. Muslimat ni kalau dia solat jemaah sama-sama dia, orang perempuan jadi imam. As-sunnatu, kata qala an-Nawawi, as-sunnatu an taqifa imamatan nisa' wastahunna. Yang sunatnya orang perempuan jadi imam sama-sama dia, duduk di tengah-tengah. Saf gitu, dia duduk tengah. Tak payah ambil sejadah duduk depan. Tak sah juga. Duduk tengah. Itu dia panggil perbezaan yang keenam. Perbezaan yang keenam, orang perempuan kalau jadi imam duduk di tengah. Mana dalil? Dalilnya hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, maka di mereka ini annahuma idza ammatan nisaa waqafata fi saffihinna. Aisyah ataupun Ummu Salamah, isteri dua-dua isteri Nabi, apabila menjadi imam kepada wanita, mereka berdiri di tengah-tengah. Tengah-tengah saf wanita. Ini kena jadi, dia kata pelik imam duduk tengah. Tak peliklah, itu perbezaan laki-laki dengan perempuan. Perbezaan antara laki-laki dengan perempuan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Razak Daruquthni Al-Baihaqi. Baik. Andainya perempuan ini pergi ke depan juga, dia jadi imam macam laki-laki juga, sah kata sah salat? Jawabnya sahat as-salatu sahihatun, salahnya sah, tapi khilaful awla, menyalahi yang terbaiknya duduk di tengah-tengah. Mana dalil? Dalilnya sebagaimana telah dilakukan oleh Sayyidah Aisyah dengan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhumah. Tamatlah kita. Mu'alih kita tulis lima sini, saya tambah satu lagi, perbezaan laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, sekarang ini kita berpindah kepada bab yang seterusnya, iaitulah mubtilatus salah. Mubtilatu as-salah, perkara yang membatalkan salat. Kita belajar dah gitu. Perkara yang membatalkan salat, dalam kitab kita ini telah menyenaraikan ada berapa perkara? 9 perkara. Kita ambil secara ringkas 9 ini. Sembahyang menjadi batal apabila seseorang yang solat melakukan salah satu daripada perkara berikut. Jadi kita buat benda ni. Yang pertama, al-kalamul 'abd, bercakap dengan sengaja. Dia tengah duduk solat, Allahu Akbar, boleh dia bercakap. Lepas maya ni nak pergi pasar. Batal malam. Maksudnya ialah selain daripada Al-Quran, zikir dan doa. Cakap adalah Quran tak apa. Zikir pun tidak menjadi, doa pun tidak jadi masalah. Dalilnya rawahul Bukhari dan Muslim daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, Zaid kata apa? Kunna natakallam fi salah yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Kami dahulunya bercakap dalam solat. Seorang daripada kami bercakap berkenaan dengan hajatnya kepada saudaranya. Maknanya dia boleh bagi tahu kepada saudara sebelah dia, lepas solat ni kita jumpa kat luar. Kita pergi makan roti canai lepas solat. Boleh dia bagi mention ke kawan dia. Sehinggalah Allah menurunkan ayat Al-Quran, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu semua sembahyang, salatmu itu dan sembahyang wusta, iaitulah salat asar, dan berdirilah kerana Allah Ta'ala dalam sembahyangmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Fa umirna bis sukut, dengan turunnya ayat ini kami diperintahkan supaya diam. Mana asar dulu boleh cakap tengah solat, bila tu ayat Quran ni lah tak boleh lagi bercakap. Yang kita bolehnya sebagaimana hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Muawiyah ni nakal dia, tengok
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegurnya setelah dia mendoakan kebaikan untuk orang yang bersin ketika solat. Jadi dia tengah nak solat, kawan sebelah dia bersin, peh. Dia berkata yarhamukallah. Bukan kaji dia. Nabi kata apa? Nabi kata inna hadhihi salatu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Hei Muawiyah, sesungguhnya solat ini tidak sesuai dimasuki oleh sesuatu pun daripada percakapan manusia. Innama huwa tasbihu wat takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya ia hanyalah untuk tasbih, takbir dan baca Quran. Mana tak boleh mudut cakap, tak boleh. Percakapan yang dikira membatalkan solat ialah percakapan yang terdiri daripada dua huruf atau lebih. Sekalipun tidak dipahami maknanya, dan juga perkataan dari satu huruf yang dipahami maknanya seperti kalimah qi. Qi, qaf, baris bawah. Satu kalimah, satu huruf ya. Qi. Tetapi ada makna dia. Ia memberi makna al-wiqayah, artinya perintah supaya pelihara atau berjaga-jaga. Qi. Ataupun i. Ain, baris bawah. I. Dengan makna al-minal wa'i, sedarlah. I. Mana khabar tu? Dan fi. Fi dengan makna al-wafa, makna tunaikan. Jadi walaupun satu huruf, tapi dia mengandungi makna. Maka itu juga batal. Ini dia panggil percakapan. Sekiranya dia bercakap kerana terlupa bahawa dia dalam keadaan solat, atau dia jahil berhubung dengan pengharamannya disebabkan baru mengenali Islam, maka dia dimaafkan dengan syarat percakapan itu adalah sekejap ataupun sedikit yang tidak melebihi 6 perkataan. Sebab apa 6 perkataan? Ambil daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercakap setelah Nabi kita terlupa. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, solat ni dikasarkan atau Nabi lupa? Jadi 6 perkataan. Maknanya orang yang boleh bercakap dalam solat ni siapa dia? Yang pertama sekali orang yang terlupa, yang kedua orang yang baru belajar. Ingatkan cerita 3 orang mu'alah tu. Kau tak ingat lagi? Dia baru sudah belajar, baru masuk Islam, belajar solat. Ustaz dia kata dalam solat tak boleh bercakap. Tengah duduk solat ni, tiba-tiba tikus lalu. Lalu tikus atas. Atas balasah dulu kan. Jadi seorang dia kata, tikus. Sudah dia kata. Hak yang kedua kata, jangan cakap, guru marah. Jawab yang ketiga, nasib baik saya tak cakap. Tiga-tiga cakap lah. Dia kata apa tu. Jadi oleh kerana dia orang yang baru belajar, itu dimaafkan. Tapi kalau kita jadi ma'alah juga, nyanyi. Jangan duduk buat lagi tu. Itu cerita. Jangan. Baik. Yang kedua, al-fi'lul kathir, perbuatan atau pergerakan yang banyak. Pergerakan yang banyak. Yang dimaksudkan dengannya ialah perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan solat. Dengan syarat perbuatan tersebut banyak dan berturut-turut. Berturut-turut. Ini kerana ia berlawanan dengan peraturan solat itu sendiri. Wa qumu lillahi qanitin. Lah kamu tunaikan solat dalam keadaan khusyuk. Jadi orang duk main banyak ni, bergerak banyak, itu menunjukkan tak khusyuk. Baik, macam mana kita nak ukur parameter ukuran pergerakan tu? Dalam fiqh Syafi'i ni mudah. Ukuran ataupun had yang dikatakan banyak ialah 3 pergerakan atau lebih. 3 pergerakan. Dan ukuran yang dikatakan berturut-turut itu adalah berdasarkan uruf, iaitulah pada pandangan umum. Sekiranya pergerakannya sebanyak 3 kali atau lebih dan uruh menganggapnya berturut-turut, maka sembahyangnya batal. Naknya pergerakan, pergerakan. Contohnya kita berjalan 1, 2, 3, itu batal yang ketiga. Sama jugalah buat apa-apa benda isyarat pun jadi batal. Pulah kali serbaik ke 3 kali batal. Tapi 2 kali boleh lagi dimaafkan. Ini dalam fiqh Syafi'i mudah, sebab dia ada nombor dia 1, 2, 3, batal. Dalam mazhab lain, sebahagiannya, mazhab Hambali contohnya menyebutkan ukuran
banyak ke sikit tengok kepada uruf. Mana kalau orang tengok dia ni macam tak solat, batal lah solat dia. Kalau orang tengok dia biasa lagi, tak batal. Waktu anak belajar di Tanah Arab dulu, orang-orang Arab suka. Dia kata, aku tengok solat ni orang yang mazhab Syafi'i, kemah. Dia tak bergerak. Arab ni kalau dia betul kain serba dia tu, serba merah dia tu, dekat-dekat dengan nak, apa ni, nak rokok, duduk main pulah kain serba lagi. Kan? Bagi dia je, uruf dia je tidak banyak. Kalau banyak ni berjalan lompat tu, barulah kita kata batal. Jadi kita ambil dalam pekoh mazhab kita ni, senang saja. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kalau kita ada kosong kat depan, sah penuh, tiba-tiba ada seorang batal solat, emergency call, sakit perut ke apa benda tak, dia keluar. Kita yang di belakang macam mana kita nak naik sah, jadi kita kena langkah, satu langkah, dua, berhenti sekejap. Selangkah pula, jadi jangan satu, dua, tiga, tak boleh. Tak melangkah langsung pun tak boleh juga. Ini kebanyakan masyarakat hari ni, terus tak bergerak. Mati tunggu kayu jadi. Sah kosong depan kosong lah, tak jadi apa. Hak sebelah ni pula tak mari ke tepi. Dua-dua tu cerdik belakang. Bila orang tanya lepas solat, kenapa awak tak, kan kosong ni, dia pergi sini, penuh lah. Ataupun kalau hak ni tak mari, hak kiri kanan tak bergerak, hak belakang naik. Tapi eloknya kita biar hak belakang naik. Sebab apa? Dua sebab. Yang pertama, saf ada tiga ya. Kita kata masjid kita ni tiga saf atau dua saf. Mana kalau yang belakang naik, satu pergerakan saja. Kalau panjang macam ni, hak batas solat tengah, berapa orang kena bergerak berjalan ketam. Nak siapa ke tengah? Banyak semua orang kena bergerak. Orang pula saya nak tinggal. Sebab mazhab dia nya kalau nak solat handphone kena tak bawah. Kita pun tak tahu. Mari mana arahan bila nak solat ambil handphone tok depan mayat. Lepas tu tengok bunyi sering orang lalu ke? Nak ambil telefon aku. Bila berlaku macam ni, emergency macam ni, tak gerak dia. Orang tanya kenapa tak gerak? Gerak telefon bahaya ke? Tengok kita sayang ke telefon daripada memenuhi saf yang telah ditinggalkan, yang telah kekosongan itu berlaku. Jadi tak usah duduk dalam poket telefon, lebih khusyuk. Lebih tenang. Siapa dia pula fatwa kata telefon ni? Dia macam-macam, dia was-was. Boleh jadi. Oh, banyaklah barang boleh jadi dalam tu. Nah, duk mikir macam-macam. Siapa dia buat handphone ni? Orang bukan Islam buat. Orang Islam ni jamu babi. Oh pula nak pergi samak, mampus telefon ni. Jadi khoyar molek, campur luar. Nah. Lepas tu, bila amal kukih macam ni, tak bergerak. Ini semua ni masalah-masalah yang berlaku dalam dunia kita hari ni. Jadi saya kata tak usah duduk keluarkan handphone. Dompet kita duit pun tak usah keluar juga, biar duduk dalam poket tu biar dia. Tak boleh ni duit ni, hok beli ikan, darah ikan. Was-was juga lebih-lebih lah kita ni. Hok tak patut was-was diwas-waskan. Hok betul-betul haram pun gomor pula. Na'udzubillah. Baik, tiga pergerakan. Kita ambil lah mazhab Syafi'i ni. Walaupun mazhab lain tu kadang-kadang diperlukan juga apabila berlaku sedemikian, cuma janganlah terlalu ketat sangat kita ni dalam masalah begini. Yang ketiga, mulaqatu najasa li thawbin aw badanin, baju atau badan terkena najis. Yang dimaksudkan dengan najis ialah najis tersebut menimpa mengenai sedikit dari baju atau badan orang yang solat. Kemudian dia tidak membuangnya dengan segera. Ketika itu solatnya batal kerana ia adalah hadas yang berlawanan dengan syarat sah solat, iaitu badan dan pakaian yang suci daripada najis. Sekiranya kita tak kata apalah kalau kita tengok solat tiba-tiba jatuh benda najis atas kepala kita, atas pakaian kita jatuh, kan? Mana kita kena buka campur kain itu, tak luar. Sekiranya najis mengenainya melalui tiupan angin. Angin kuat ni, kita solat pula tengah padang. Atau seumpamanya, dan dia boleh membuangnya dengan segera kerana najis tersebut kering, maka solatnya tidak batal. Mana kalau mari kita ambil tepikan dia, itu tidak batal. Hak ni kita boleh bahas panjang. Saya rasa perbahasan ini penting untuk masyarakat kita hari ni, ibu-ibu ni yang ada baby, anak kecil. Kadang-kadang tengah dia solat, anak mari pegang mak dia. Anaknya tidak ditukar pampers waktu nak solat ni. Mesti ada air kencing, kata ada. Maka di situ timbul perbahasan. Kalau anak mari sentuh, sah ke tak sah solat? Jadi ulama mengatakan
kalau setakat sentuh, kita tak sentuh direct kepada najis. Sebab dia ada paju, dia ada pampers, dia ada baga. Cuma yang jadi masalahnya menanggung najis. Kalau mak dia sujud, anak mari naik wong atas belakang. Atau kita tengah tahayat, anak mari duduk atas riba. Jadi kita kena tepikan dia. Dia duduk atas riba, tolak tu cepat. Duduk bawah. Jangan duduk atas riba mak ni. Itu dia panggil ketepikan segera. Jangan menyebabkan kita menanggung najis. Menanggung najis. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, ana dah buat hura yang panjang. Satu rakaman khas kita buat di bawah tajuk hukum kanak-kanak. Hukum kanak-kanak. Jadi kita bahas dalam masalah pampers ni, masalah sah kanak-kanak dalam solat. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam tu, panjang dah ana bahas. Jadi malam ni di dalam siri ni kita hanya sebut secara ringkas saja. Yang keempat, inkishafu syai'in minal aurah, terbuka aurat. Tengah kita solat tiba-tiba terangkat kain kita. Ha, sudah kerja. Apa nak buat? Kamu telah mengetahui aurat lelaki dan perempuan ketika solat. Jika auratnya didedahkan dengan sengaja, maka solatnya batal secara mutlak. Tetapi jika auratnya terbuka tanpa sengaja. Sekarang ni jangan main-main tuan-tuan. Ada setengah masjid ni dia ada kipah gergasi. Nah, kipah gergasi tu dia punya pusingan dia, dia ambil angin dari bawah angkat. Patut tu lah kalau masjid kena ada kipah gergasi, eloknya jangan pakai kain sarung pergi masjid. Oh, nyakak dia kan, dia kita. Ha, kalau pakai kain sarung juga kena pakai seluar kat dalam. Jadi masalah. Ha. Jadi sekali-sekala kita tengah solat, perlu angin angkat, apa nak buat? Ha ni. Tetapi jika auratnya terbuka tanpa sengaja, kipah angkat, maka solatnya tidak batal sekiranya dia segera menutupnya. Jadi bila terbuka kita tutup terus. Dan batal sekiranya tidak menutupnya dengan segera. Ini kerana ketiadaan syarat yang menjadi sebahagian daripada solat, iaitulah menutup aurat. Jadi syarat tersebut telah tercalar. Telah tercalar dengan sebab itu. Yang kelima, al-aklu awisyurb, makan dan minum. Oh, boleh dia tengah semayang makan. Letak kacau butir dalam mulut dah. Jangan main. Ini kerana kedua-duanya berlawanan dengan keadaan dan peraturan solat. Mana ada solat makan? Kadar makanan dan minuman yang membatalkan solat bagi yang sengaja melakukannya ialah mana-mana kadar sekalipun. Dia tengah duduk solat, Allahu Akbar, tiba-tiba buka coklat, pok, masuk dalam mulut. Ambil kacau butir ke sebiji pagi. Batal lah. Walaupun sedikit. Sebab bukan tempat makan, tempat orang solat. Mungkin makan buat apa? Manakala bagi yang tidak sengaja, maka disyaratkan makan itu adalah banyak menurut pandangan umum. Boleh sekepal kau makan. Tak, jangan main. Hey, adakah sejenis makhluk Tuhan ni dia boleh simpan makanan? Ada tak? Enggak apa dia? Monyet. Dia boleh simpan sini, simpan sini. Enggak. Pasal tu orang kata kalau monyet ni, monkey ni baik bagi bui sebutih ni senyap. Supaya kita juga pendakwa hak hebat-hebat ni bui 2-3 projek senyap tak kata apa. Dia main juga masalah tu. Senyap dah. Tak ada komplain apa dah, muka boleh projek. Ada benda. Jadi kalau orang simpan makanan ni tiba-tiba tengah ada solat dia kunyah. Ngak makan macam mana? Batal lah solat dia tu. Para ulama fiqh telah menyatakan bahawa kadar banyak ialah apabila keseluruhannya itu sampai kadar sebiji kacang. Siapa sebut dia kacang tak boleh lah. Sekiranya terdapat saki-baki makanan di celah-celah giginya, lalu dia tertelan bersama air liurnya tanpa sengaja, maka solatnya tidak batal. Kita ni kadang-kadang ada kan, kalau kita makan benda-benda keras, makan ayam ke, ada lekat celah gigi, betul tak? Jadi waktu kita berus gigi dia tak keluar. Bila kita duduk solat, kita duduk baca, bergerak air liur tu, tiba-tiba tump dia keluar, kita pun tertelan sekali dengan air liur. Apa hukum? Maka tidak batal solat. Tapi sekiranya kita boleh keluar, kan keluar lah. Mana benda tu besar, kita boleh keluar, jangan bisa nak telan. Habis nak keluar macam mana ustaz tengah solat? Ni masalah kita ni. Masalah kitanya, kalau kita ada kertas tisu kau dalam poket tak? Ambil.
bergerak jangan tiga kali, sekali je ambil masuk tangan, lepas tu angkat pula ambil ini tu dalam tisu tu campur kat bawah, tidak jadi masalah. Sama jugalah dengan handphone. Tadi kita terlupa tadi handphone, tengah ada solat handphone bunyi, nak macam mana? Biar gitu ke kita tutup? Ada setengah orang ni tak, moga dia belajar tak boleh bergerak, dia pakai tak bergerak nyonya handphone pula anak dia buh lagu dia dangdut ke apa, apa saja ni golek kepala ni Allahuakbar, gerogan dalam tu tok imam apa bergerak kepala bela-bela duk baca Fatihah ajanya. Jadi kalau berlaku macam ni, tuan-tuan masuk angin senyap-senyap dalam poket, off kan dia, tutup. Haram kita biarkan telefon itu mengganggu orang lain duk solat, jangan tutup, tak boleh. Baik, balik ke cerita kita. Ya, ada benda-benda kadang-kadang kita tertinggal. Nah, para ulama mengatakan, sekiranya terdapat saki-baki makanan di celah-celah giginya, lalu dia tertelan bersama air liurnya tanpa sengaja, maka solatnya tidak batal. Alhamdulillah, ada kelonggarannya di sini. Sekira pada mulutnya ada gula dan ia cair serta mengalir sedikit ke dalam mulutnya, lalu dia menelannya, maka dia termasuk dalam makanan yang membatalkan solat. Boleh nyekemen nyesipai coklat sini macam tu, ngodok solat keluar kawan tu, itu tak boleh. Tapi hak lekat celah gigi tadi, itu termasuk di kalangan benda-benda yang dimaafkan, sebab kadang-kadang dia keluar tuk, kita kebetulan kita telah air liur. Sama juga dalam masalah puasa pun, sebab benda tu benda yang tak boleh nak kontrol, dia jadi secara automatik, maka dimaafkan. Yang ke-6, al-hadas qabla taslimatil ula, berhadas sebelum salam yang pertama. Masya Allah, tabarakallah. Keadaan ini tidak ada perbezaan sama ada sengaja atau terlupa, kerana hilangnya syarat sah solat, iaitulah suci daripada hadas sebelum sempurna rukun-rukunnya. Dia tengah duduk solat ni, mari sakit perut, orang panggil molah perut, merah dah muka dia, dia duduk tahan, tapi dekat nak bagi salam terlepas juga, pong, mari batal lah solat dia, tak ada apa maaf situ, terpaksa kena batal juga. Sebelum salam pertama, tapi dia boleh kontrol lagi, merah muka-muka ni, terakak telinga tak, dia bagi sempat bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada pusing. Yang kedua, sekiranya dia berhadas selepas salam pertama dan sebelum salam yang kedua, maka solatnya telah sempurna dan sah. Ini merupakan ijma' sepakat seluruh ulama. Tak apa. Jadi kita juga kita kontrol juga, tahan sehingga salam pertama. Lepas salam pertama terlepas dah tak apa. Biar terkanyak ke orang sebelah tu. Dia kata mana ada puak-puak apa ni teroris kat mari bom masjid ni pula ni. Meletup mari. Jangan. Itu sebab kita belajar dari rukun solat. Rukunnya salam yang pertama. Salam yang kedua sunat. Jadi kalau kita tak salam yang kedua pun sah salat, tapi tidak dapat yang sunat, yang afdal. Yang ke-7, at-tanahnuh wadhahik wal buka. Ini berdehem. Tengah duduk semaya duduk ketawa, suka menangis dan mengerang sakit. Ini macam mana boleh batal ni? Semua ini membatalkan solat jika jelas dari setiap perbuatan tersebut dua huruf. Ini masalah kita ni. Ukuran sama ada batal atau tidak solat hasil daripada perbuatan di atas ialah apabila jelas daripadanya dua huruf sekalipun tidak dipahami. Semua ini berkaitan dengan perbuatan yang sengaja dilakukan. Sekiranya tidak disengajakan, seperti batuk dengan tiba-tiba, tengah ada solat mari batuk, batuk kita nak kontrol tak boleh dah, batuk sungguh, ataupun rasa ketawa telah menguasai dirinya, entah macam mana dia tengah solat, dia khayal ke nak masuk masjid ni, dia tengok apa benda lucu, terketawa dia. Apa jadi ni? Rasa ketawa telah menguasai dirinya, maka tidak batal solatnya. Tak batal. Tapi kalau sengaja suka lah. Manakala senyum pula, sengih seorang, ia tidak membatalkan solat. Tak batal dah solat. Apa ni? Kita belajar baru ni dalam fiqh mazhab Hanafi.
Orang yang ketawa dalam solat ni batal sekali dengan wuduk, bukan sekat solat dia batal. Dia panggil al-qahqahatu fi solah. Mazhab Hanafi tu, mazhab kita ni dak, dia kalau batal batal solat je, wuduk tak batal. Berhubung dengan zikir dan doa, sekiranya ia bertujuan berniat menunjukkan pencakapan itu kepada manusia, maka batal solat dia. Ha, jangan. Pasal itulah kalau kita niat tadi subhanallah tu, kita niat tasbih. Tasbih bukan niat nak cakap dengan pak imam. Dalil kalau dia niat doa, sekiranya ia bertujuan menunjukkan pencakapan itu kepada manusia, maka batal solatnya. Seperti dia mendoakan kepada kawannya yang bersin. Jadi orang bersin sebelah ni, kita berkata yarhamukallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Ini kerana ia dianggap sebagai percakapan manusia, sedangkan solat tidak layak dimasuki oleh percakapan manusia sebagaimana yang telah kamu ketahui tadi. Tak boleh. Jadi kalau kita doa-doa je lah. Tinggal sini tadi. Sama juga dia tulis ni, buka, menangis. Ada setengah orang ni kalau solat, dia menangis sungguh. Macam kita duduk belakang imam di masjid haram contohnya kan. Waktu dia menangis tu, kita menangis sungguh tu. Tak boleh nak kontrol dah, menangis. Maka itu tidak menjadi, tidak membatalkan solat. Nah, tapi kalau saja nak menangis ya, nak suruh orang tengok kita ni warok solat, lah, itu batal solat kita. Yang ke-8. Taghayyurun niyyah. Mengubah niat. Mengubah niat. Maksudnya ialah orang yang bersolat berazam untuk berhenti sembahyang, atau dia mengaitkan berhenti solat dengan suatu perkara seperti kedatangan seorang atau seumpamanya. Contohnya kita mari lambat, udara langit gelap, nak hujan, kita sembahyang luar masjid, Allahu Akbar, ya Allah kalau hujan aku lari, batal solat dia. Dia niat dah kalau hujan nak lari, tak boleh. Itu dia panggil taghayyurun niyyah. Kita tak sedut niat nak lapor, lari niat mayakan Allah Ta'ala. Sekiranya berlaku demikian, maka sembahyangnya batal. Sebaik saja datangnya qasa' tersebut niat untuk berhenti solat. Ataupun aku solat ni kalau orang tu mari, aku nak lari. Contohlah kita kata kebetulan dia ni hutang banyak kan, orang duk cari dia nak ambil hutang, dia pun dia pergi lambat lah maya jemaah ni, tak pergi maya jemaah kan, dosa banyak kali pula, dah lah hutang banyak, berdosa lagi. Dia kata Puan Haji tu duduk depan tu, duduk sah depan, dia pergi duduk belakang ujung, tapi dia niat juga kalau Puan Haji tu mari aku lari, sah batal juga solat dia. Tak boleh mengubah niat, tak boleh kita niat. Sebab batal solat ialah kerana sembahyang tidak sah melainkan dengan niat yang jazim. Apa dia niat jazim tu? Niat yang putus atau muktamad. Jangan duduk main kalau-kalau, tak boleh. Kalau hujan, kalau mari, kalau panas, lah. Niat satu je, Allahu Akbar, aku solatkan Allah Ta'ala. Sedangkan niat atau azam sebagaimana di atas adalah bertentangan dengan niat yang jazim. Pasal niat dia tu goyah, mana ada unsur nak lari, maka itu tidak boleh. Yang ke-9, istidbarul qiblati, membelakangkan kiblat. Ini kerana menghadap kiblat adalah satu syarat utama dan asasi dalam solat. Sembahyang tetap batal sama ada perbuatan tersebut berlaku dengan sengaja atau dia dipusingkan oleh seorang secara paksaan. Macam mana tu? Walau bagaimanapun, perbuatan yang sengaja akan terus membatalkan solatnya, manakala ketika dipaksa, sembahyang tidak batal kecuali dia berpaling daripada kiblat dalam satu jangka masa. Oleh kerana itu, sekiranya dia kembali berpusing ke kiblat dengan segera, maka solatnya tidak batal. Dalam menentukan jangka masa berpaling yang menjadikannya seseorang yang masih dianggap menghadap ke arah kiblat atau tidak adalah terserah kepada uruf, kepada pandangan umum. Contohnya macam ni, kita duduk solat, Allahu Akbar, tiba-tiba mari orang berlari, dia nak lari ke sah ni, orang nak rokok dah, dia langgar bahu kita terpusing,
Orang pusing. Kita dah belakang ni kiblat kan. Jadi waktu tu kita pusing balik. Pusing betul balik. Jadi tidak dikira, tidak batal solat dia. Ha, boleh lagi. Pasal tu dia kata kalau dipaksa. Contohnya kita tengah solat ada orang mari angkat kita pusing belakang. Ha, kita pun bagi seperti pusing balik. Ha, kita pun pendekar juga. Sempat lagi menyelamatkan solat kita tu. Ha, tapi kalau lama dah baru nak pusing balik, itu dikira uruh punya kata lama tu awak tu membelakang kiblat, maka batal lah solat dia. Ini menarik juga ni. Ada 9 perkara dalam kitab kita ni, perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita ambil lah kitab kita ni, walaupun ringkas tapi lengkap dia punya perbahasan. Kalau nak panjang lagi dalam bab-bab begini, kita kena baca dalam kitab yang panjang lah dalam bab solat. Jadi alhamdulillah, kata di para ulama, mala yudraku kullu la yudraku kullu, benda yang tak boleh ambil semua jangan tinggal semua. Jadi alhamdulillah kita dah ambil pelajaran kita ni banyak lah dalam kitab kita. InsyaAllah perbincangan kita akan datang, kita akan masuk dalam bab sujudus sahwi. Sujud sahwi pula, macam mana cara sujud sahwi, bilakah berlakunya sujud sahwi, kenapa dia kata kenapa, bagaimana, bila. InsyaAllah kita akan jawab dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.